tampil cantik dengan kulit wajah dan tubuh terawat dapat meningkatkan kepercayaan diri pada wanita modern saat ini. Mereka pun melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan penampilan yang maksimal, termasuk memilih berbagai macam prosedur perawatan kecantikan. Di era yang semakin berkembang dan juga modern seperti saat ini, klinik kecantikan semakin menjamur untuk menyambut banyaknya permintaan berbagai macam perawatan kecantikan, baik invasif maupun non-invasif. Seiring dengan bertambahnya usia, berbagai macam faktor akan mempengaruhi kualitas kecantikan dan juga kesehatan kulit, khususnya wajah. Tantangan hidup seperti deadline pekerjaan, kemacetan ibu kota, dan penyebab lainnya yang mendukung lahirnya kerutan-kerutan di wajah. Dan apa sih solusinya? Nah, pemirsa iStyle, untuk Anda yang memiliki berbagai masalah kecantikan ataupun sekedar merawat penampilan Anda dengan berbagai macam perawatan yang aman, Anda tidak perlu khawatir. Kali ini, iStyle berada di salah satu klinik kecantikan di Pur Indah Kembangan, Jakarta Barat. Ya, tepatnya di Yume Skin and Clinic. Yume Skin Clinic itu adalah klinik estetik. Kita berharapnya one stop solution estetik klinik, di mana kita itu menyediakan peralatan yang lengkap, jadi treatment yang lengkap, nggak hanya di bidang untuk laser, tapi juga di bidang untuk injection ataupun face contouring. Jadi kita berharap klinik ini tuh bisa menyelesaikan segala permasalahan pasien tanpa pasien itu berpindah klinik sebenarnya. Pertamanya sih sebenarnya kita melihat ya kebutuhan di bidang estetik ini tuh makin lama lumayan meningkat sebenarnya. Karena makin banyak orang tuh sadar kalau penampilan yang fresh, penampilan yang rapi dan menarik itu sebenarnya penting sekali. Baik dari untuk self love sendiri, untuk kitanya ya, ataupun untuk self esteemnya sendiri, dan juga sebenarnya membuka opportunity baru untuk orang-orang supaya ada apa sih yang baru, opportunity yang kita bisa gapai gitu ya sebenarnya dari penampilan yang menarik ini. Nah, untuk itu makanya kita membuat Yume Skin Clinic supaya bisa membantu mereka untuk mewujudkan impian mereka yang seperti ini. Perawatan kita di sini tuh meliputi untuk rambut, untuk wajah maupun untuk badan, sebenarnya untuk body. Nah, perawatan itu macam-macam, dimulai dari hal yang paling simple adalah facial. Di sini kita juga ada laser. Laser kita di sini cukup lengkap dan cukup canggih. Jadi kita ada laser Pico. Jadi laser yang terkini saat ini yang sudah bagus, dan kita sendiri juga ada laser Ruby. Kebetulan laser Ruby adalah satu-satunya dan pertama di Jakarta untuk saat ini ada di Yume Skin Clinic. Dan kita juga ada untuk HIFU maupun LIFU untuk contouring wajah dan tightening. Kita juga menyediakan face contouring, baik filler benang dan botox. Kemudian kita juga menyediakan injection, yaitu dari skin booster, slimming maupun vitamin. Untuk memilih klinik kecantikan, memang tidak bisa main asal pilih. Jika asal pilih, harapan membuat tampilan semakin cantik, malah hasilnya bikin semakin tidak percaya diri. Maka dari itu, dokter-dokter ataupun perawat harus jelas dan nyata kualitasnya. Selain itu juga, kualitas alat maupun produk yang digunakan harus bersertifikasi. Tujuannya agar kita sebagai pasien merasa aman, nyaman, serta maksimal selama melakukan berbagai macam perawatan di klinik kecantikan. Yang membedakan Yume Skin Clinic dengan yang lain adalah kita memberikan pelayanan yang lengkap dan komprehensif. Jadi kita menyediakan yang tadi, karena alat kita lengkap, jadi kita bisa memberikan treatment yang sesuai dengan pasien tentunya, tanpa pasien itu harus berpindah klinik karena bisa melakukan segala treatment di sini. Kemudian kita juga pastinya menyediakan dokter dan staff yang berpengalaman dan sudah tersertifikasi di sini. Jadi kita dapat memberikan pelayanan yang maksimal tentunya. We'll be right back.
memiliki konsep one-stop solution estetik klinik. Yume Skin Clinic memiliki banyak perawatan yang dibutuhkan wanita maupun pria Indonesia. Karena pada dasarnya saat menjalani aktivitas sehari-hari, kulit akan selalu berhadapan dengan berbagai elemen lingkungan yang dapat menimbulkan dampak buruk pada kulit. Beberapa di antaranya adalah sinar matahari, polusi, debu, serta udara dari pendingin ruangan. Nah, dari faktor-faktor tersebut, masalah kulit apa aja sih yang terjadi? Ternyata cukup banyak loh. Mulai dari flek hitam, warna kulit tidak merata, kulit kusam, hingga kulit berjerawat. Lantas, apa yang Anda dapat lakukan untuk mengatasi masalah kulit yang sudah terlanjur terjadi? Salah satu opsi yang dapat Anda coba adalah dengan perawatan laser Pico Gym Tonic Ruby. Atau perawatan dual laser yang dapat dilakukan sekaligus dengan menggunakan laser Pico dan juga laser Ruby. Laser Pico merupakan laser pigment dan rejuvenation dengan teknologi tercanggih saat ini. Laser Pico juga dapat menghantarkan energi tinggi dengan sangat cepat pada target di kulit sehingga tidak sakit. Laser Pico sendiri sudah diketahui sebagai laser dengan teknologi terbaik saat ini untuk mengatasi hiperpigmentasi pada kulit. Sedangkan laser Ruby, saat ini hanya bisa Anda coba di Yume Skin Clinic sebagai klinik pertama yang memperkenalkan perawatan canggih ini. Laser Ruby memiliki panjang gelombang yang berbeda dan sangat efektif untuk menghilangkan melanin, sehingga sangat baik untuk mempercepat dalam memudarkan hingga menghilangkan hiperpigmentasi serta warna tato yang sulit dihilangkan dengan laser lain. Perawatan yang tadi dilakukan oleh Nadia itu meliputi perawatan laser Pico Gym Toning Ruby sebenarnya. Nah, apa sih Pico Gym Toning Ruby sendiri? Pico Gym Toning Ruby ini kita memakai sebenarnya ada dua jenis laser. Yang pertama adalah laser Pico sendiri yang kita sebenarnya sudah ketahui laser ini tuh sangat bagus sekali untuk hiperpigmentasi kulit sebenarnya ya, seperti untuk meratakan warna kulit. Dan yang kedua kita menggunakan laser Ruby, di mana memang laser Ruby ini laser pertama kebetulan yang fungsinya lebih fokus di untuk hiperpigmentasi kulit karena dia memiliki panjang gelombang yang berbeda sehingga dapat memberikan efek yang lebih maksimal sebenarnya untuk hiperpigmentasi. Hiperpigmentasi itu adalah warna kecoklatan pada kulit yang timbul. Nah, disebabkan oleh penumpukan melanin. Di mana penumpukan melanin ini sebenarnya bisa banyak macam ya, dari banyak layer kulit, mungkin dari yang paling atas hingga lebih dalam. Jadi hiperpigmentasi sendiri itu kita ada banyak, yang kadang-kadang kita sebut freckles, kadang kita bisa sebut dia melasma, lentigo. Nah, untuk hal-hal seperti ini tentunya membutuhkan konsultasi dengan dokter agar treatment yang dilakukan bisa sesuai dengan pemilihan laser yang sesuai atau mungkin dengan pemilihan obat ataupun juga injection yang sesuai. Hiperpigmentasi pada kulit itu sebenarnya banyak sekali penyebabnya. Pertama, memang dari faktor aging itu akan mempengaruhi hiperpigmentasi pada kulit. Karena adanya proses penuaan ya, sebenarnya layer kulit kita pasti akan melambat sebenarnya. Yang kedua, ada juga faktor dari sun exposure atau matahari. Seringkali kadang-kadang kita tidak menggunakan sunscreen. Padahal kita harus menggunakan sunscreen tuh di segala cuaca, di segala tempat ya. Karena matahari tetap terus ada nih, UVA dan UVB-nya. Dan yang ketiga tentunya terkadang beberapa obat-obatan tertentu, khususnya obat-obatan yang mungkin obat-obatan klinik tapi tidak konsultasi dengan dokter, itu juga terkadang menyebabkan yang namanya hiperpigmentasi. Untuk laser Pico atau Ruby sebenarnya boleh dilakukan berbagai jenis kulit, karena biasanya memang sebelum melakukan treatment laser kita tentunya akan konsultasi terlebih dahulu. Dan jika memang kulitnya berjerawat, biasanya di Yume Skin Clinic kita akan menyarankan untuk memberikan laser yang untuk jerawat terlebih dahulu baru menggunakan Pico. Oke, untuk melakukan treatment laser sebenarnya tidak ada batasan umur, maksudnya mesti umur berapa sih. Cuman biasanya kita akan melihat kondisi jenis kulitnya juga. Dan biasanya kalau untuk treatment laser seperti kalau untuk Pico atau Ruby biasanya memang dilakukan usia 20 tahunan ke atas. Cuman kalau misalnya untuk usia remaja bisa nggak? Sebenarnya bisa, tergantung kasusnya. Makanya penting untuk konsultasi dengan dokter terlebih dahulu.
Untuk hasil yang maksimal, kita tentu membutuhkan treatment yang konstan sebenarnya ya, atau berulang. Minimal biasa disarankan untuk 3 bulan pertama pasien membutuhkan treatment yang konstan selama 1 bulan berturut-turut tiap bulan nih, selama 3 bulan ya. Efek samping setelah melakukan perawatan untuk laser sendiri sebenarnya ada beberapa, tergantung jenis laser yang digunakan. Tapi umumnya laser-laser sekarang, terutama contoh laser Pico atau laser UBI, itu minimum sekali downtime-nya. Paling hanya sekitar kemerahan pada area wajah yang besok sih rata-rata sudah menghilang di pasien. Yang harus dihindari ketika kita post treatment ya, after laser, itu yang pertama sebenarnya menggunakan krim atau skincare yang mengandung bahan eksfoliasi pada kulit, contohnya seperti AHA, BHA maupun retinol. Yang kedua sebenarnya menghindari paparan matahari yang berlebihan. Jadi bukannya nggak boleh, boleh dengan menggunakan sunscreen, tapi bukan berarti kita berjemur berlebihan. Seperti itu. Yang ketiga, biasanya tergantung jenis kulit dan konsultasi dengan dokter, apakah membutuhkan krim iritasi khusus nih supaya kulitnya agak lebih baik after laser. HIFU sendiri kita di sini memiliki modalitas sebenarnya untuk HIFU wajah maupun untuk HIFU badan. Jadi kita di sini ada HIFU untuk wajah, lengan dan perut. Karena memang di sini alatnya agak sedikit berbeda, tapi kita ada untuk badan dan juga wajah ya. Kita memiliki HIFU dan LIFU. Untuk step pengerjaan untuk laser di sini kita mempunyai standar SOP, yaitu pertama kita melakukan tindakan anestesi kurang lebih 20 sampai 30 menit tergantung dari kondisi kulit pasiennya. Kemudian kita melakukan tindakan laser baik mau Pico atau Ruby itu kurang lebih sekitar 15 hingga 20 menit. Kemudian kita melakukan cooling down dengan masker kurang lebih 15 hingga 20 menit. Jadi sebenarnya Yume itu punya cicinya teman aku. Terus kan aku rumahnya dekat sini, jadinya enak gitu kalau mau treatment. Akhirnya coba ke Yume gitu. Skin concern aku kan sebenarnya ada uneven gitu ya warna kulitnya. Terus aku ada beruntusan juga. Terus pori-porinya juga agak besar kalau kata dokternya. Jadinya aku direcommended untuk pilih treatment 2 itu gitu. Mungkin sedikit gak nyaman ya, kayak cekit-cekit gitu, tapi gak nyampe yang sakit gimana kok, jadi masih bearable banget, masih oke. Sebenarnya kata dokternya hasilnya kelihatan dalam beberapa hari, cuma kalau yang aku rasain sekarang sih kulitnya kayak lebih moisturized gitu ya, lebih lembab, soalnya kulit aku juga kering banget kan. Nah, tapi hasilnya bisa dilihat nanti. Kalau pelayanan dari susternya, dari dokternya semuanya ramah, baik dan memfasilitasi banget. Untuk tempatnya sendiri bagus banget, Yume interiornya cantik. Dan harganya juga menurut aku sangat fair, pricingnya dengan service yang ditawarkan harganya oke banget. Halo teman-teman Istal yang punya masalah kulit, misalnya jerawatan atau pengen laser gitu, boleh banget cobain ke Yume Skin Clinic yang lokasinya ada di Puri Kembangan, atau bisa juga cek Instagramnya di Yume Skin Clinic. Setelah perawatan double laser Pico dan laser Ruby, laser HIFU dan DNA Salmon juga menjadi perawatan yang cukup populer saat ini. HIFU atau High Intensity Focus Ultrasound ini menggunakan energi ultrasound untuk mendorong produksi kolagen yang dapat menghancurkan lemak dan dapat menghasilkan kulit yang kencang. Treatment HIFU cocok untuk mengatasi chubby cheek, double chin, smile line, dan beberapa tanda penuaan lainnya seperti kerutan-kerutan pada bagian yang lain. Sedangkan DNA Salmon adalah teknologi mikrostamping sehingga mengurangi rasa sakit dan juga efek samping. DNA Salmon sangat bagus untuk meregenerasi kulit sehingga dapat membantu mengecilkan pori dan memberikan kelembapan pada kulit. Kedua perawatan ini pun aman untuk dilakukan bersamaan dengan hasil yang jauh lebih maksimal. Yang tadi dilakukan oleh Mbak Ella itu ada dua, yang pertama adalah HIFU, yang kedua adalah suntik DNA Salmon. Di mana HIFU ini kita kombinasi juga dengan LIFU, yaitu teknologi untuk membantu proses tightening kulit maupun untuk contouring wajah. Jadi untuk menghancurkan lemak dan juga tightening.
Dan yang kedua, untuk DNA salmon sendiri kita menggunakan teknologi yang namanya micro stamping, di mana ini minimal sekali downtime dan juga minimal untuk rasa sakitnya. Untuk DNA salmon sendiri memiliki manfaat untuk regenerasi kulit pada dasarnya, sehingga dia biasanya membantu untuk hiperpigmentasi pada kulit, membantu mengecilkan pori, maupun biasanya membantu untuk scar. HIFU sendiri kita di sini memiliki modalitas sebenarnya untuk HIFU wajah maupun untuk HIFU badan. Jadi kita di sini ada HIFU untuk wajah, lengan, dan perut. Karena memang di sini alatnya agak sedikit berbeda, tapi kita ada untuk badan dan juga wajah ya. Kita memiliki HIFU dan LIFU. Kalau untuk HIFU dan LIFU, sebenarnya untuk HIFU sendiri untuk tightening, kita biasanya melakukan pengulangan 3-4 bulan sekali. Dan untuk LIFU atau untuk contouring wajah, jadi kita untuk shaping muka, mengecilkan area double chin contohnya, kita biasanya bisa melakukan pengulangan 1-2 bulan sekali. Nah, kalau untuk area lengan, badan, biasanya untuk setiap bulan masih boleh dilakukan, dan ini dalam sekali pengerjaan pun sebenarnya sudah efektif mengurangi 1-2 cm langsung. Gitu. Kalau untuk DNA salmon sendiri, biasanya bisa melakukan pengulangan sekitar 1 bulan sekali. Tergantung dari jenis salmon yang sebenarnya kita gunakan ya. Untuk HIFU, minimal sekali untuk efek sampingnya, karena kita semua sasaran di bagian untuk dalam. Kalau DNA salmon juga, karena kita menggunakan tadi micro stamping, sehingga minimal sekali untuk downtime dan minimal untuk rasa sakitnya. Nah, jadi efek sampingnya pun tidak ada, paling hanya menghindari krim malam di hari pertama. Dari rekomendasi teman, terus aku coba-coba dari di Instagram dan ternyata oke kayaknya, jadi aku cobain. Tadi aku konsultasi sama dokter tentang permasalahan kulit aku dan aku disaranin buat cobain treatment DNA salmon sama HIFU akhirnya. Aku kan udah nginjek usia 30 nih, terus tadi permasalahan kulit aku itu kering sama kusam. Jadi tadi dokter nyaranin buat regenerasi kulit aku pakai yang DNA salmon. Dan supaya kulitnya lebih kenceng, aku cobain treatment yang HIFU. Sempat kaget dikit, tapi karena pas konsultasi dokternya juga enak banget ngejelasinnya, dia udah kasih tahu rasanya bakal gini-gini, jadi aku udah gak panik lagi. Jadi nyaman sih, bersih banget soalnya tempatnya juga. Menurut aku worth it banget sih, karena aku bener-bener puas dari segi konsultasi sama dokter, pertanyaan aku semua dijawab dengan baik, terus tempatnya juga nyaman banget, pelayanannya ramah. Jadi menurut aku sebanding. Halo teman-teman e-style, buat kalian lagi pengen nyobain perawatan apa aja itu, kalian boleh cobain ke Yumi Skin Clinic, dia ada di Jakarta Barat lokasinya. Kalau misalnya kalian pengen lihat detailnya, kalian bisa mampir ke Instagramnya, itu di @yumiskinclinic. Di sini rekomend banget, dokternya juga baik banget, jadi buat kalian yang pertama kali mau perawatan, kalian bisa cobain di sini ya. Semakin berkembangnya teknologi dan semakin banyak bertebaran klinik kecantikan saat ini khususnya di Jakarta, memang tidak mudah untuk bersaing satu sama lain dengan berlomba-lomba memberikan pelayanan, fasilitas, dan harga yang pas dan cocok untuk ditawarkan kepada para konsumen. Sejauh ini kami mendapatkan respon dan feedback yang sangat positif dari pasien-pasien kami di sini. Jadi mereka cukup puas dengan pelayanan maupun kualitas hasil yang didapat untuk treatment-treatment yang ada. Karena mereka merasa di sini mereka bisa mendapatkan treatment yang lengkap dan juga dengan kualitas yang baik.
Di sini kami memiliki treatment dan fasilitas yang cukup lengkap, terutama di bidang laser. Kami memiliki laser yang cukup lengkap, yaitu ada laser yang paling terkini saat ini, yaitu Pico Laser dengan generasi yang terbaru. Kemudian kita juga memiliki laser gem toning ruby yang khususnya pertama dan satu-satunya saat ini di Jakarta. Kemudian kita juga tentunya memiliki fasilitas-fasilitas lain seperti misalnya ruang facial yang cukup luas dan nyaman, ruang VIP untuk pasien-pasien mungkin yang pengen khusus ya sendiri. Kemudian kita juga menyediakan tempat parkir yang cukup luas dan nyaman, maupun tentunya ada ruang tunggu yang sebenarnya ketika membawa keluarga juga enak untuk menunggu sama anak. Untuk harga tentunya kami memberikan harga yang cukup terjangkau dengan kualitas dan pelayanan yang baik dan juga yang canggih. Di mana reseller kami sekitar ratusan ribu hingga jutaan tergantung dari treatment pasien tersebut. Sebagai one-stop solution klinik di Jakarta, bukan hanya perawatan dengan menggunakan alat-alat yang canggih, namun Yume Skin Clinic juga memiliki produk skincare dengan nama Joel yang sudah bersertifikasi BPOM, sehingga sudah pasti aman digunakan sehari-hari dalam jangka waktu yang lama. Di sini kami juga selain treatment, kami tentunya menyediakan produk ya, baik dari produk klinik maupun produk skincare yang sebenarnya kami juga jual di platform online dan tentunya sudah BPOM juga. Oke, di sini kita mempunyai produk namanya produk Joel. Produk Joel sendiri adalah produk yang sudah tersertifikasi BPOM, jadi aman sekali untuk digunakan setiap hari. Dan juga sebenarnya untuk produk sendiri ini, selain dijual di platform online, kita juga menyediakan jasa konsultasi dokter juga untuk pembelian produk tersebut. Di sini kami ada dua jenis khususnya, karena permasalahan orang Indonesia kan kurang lebih ada dua nih ya, kita bagi dua garis besar, yaitu untuk masalah jerawat, makanya kita punya acne series, maupun untuk masalah flek atau hiperpigmentasi pada kulit, makanya kita mengeluarkan brightening series. Nah, di samping itu, kita tentunya juga membutuhkan perawatan untuk pembersihan wajah yang baik. Makanya kami juga menyediakan untuk cleansingnya dan juga moisturizer maupun anti-agingnya. Nah, bagaimana menurut Anda? Tertarik untuk memaksimalkan penampilan Anda dengan berbagai macam perawatan? Tak ada salah jika Yume Skin Clinic yang berada di kawasan Puri Indah Kembangan ini dapat menjadi rekomendasi klinik kecantikan Anda selanjutnya. Selamat mencoba dan selamat tampil menawan. Tentunya kami di Yume Skin Clinic ini berharap kami dapat meningkatkan kualitas pelayanan kami, dapat memberikan yang terbaik, baik dari segi teknologi untuk yang tercanggih, terkini, maupun dapat memberikan pelayanan baik dari segi SDM-nya juga kami terus mengupdate ilmu-ilmu kami sehingga dapat memberikan pelayanan dan memberikan kualitas treatment yang terbaik untuk pasien. Untuk pemirsa e-style yang ingin melakukan perawatan wajah ataupun ingin mencoba laser Pico Ruby pertama di Jakarta, kami tunggu kedatangan kamu di Yume Skin Clinic yang bertempat di Perumahan Puri Indah C8 nomor 13 hingga 14. Ataupun bisa menghubungi kami melalui Instagram di Yume Skin Clinic maupun juga website kami yaitu di www.yumeskinclinic.id. Kami tunggu kedatangan kalian di Yume Skin Clinic.